السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi dan Ustaz Mahdi Syahudin, sedang mendengar yang mulia sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita masih lagi melihat, mengkaji ayat yang ke-52 daripada surah Ghafir, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ayat 51 hingga 52, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. يوم لا ينفع الظالمين مأذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Semuanya kami pasti akan memberikan pertolongan kepada rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, iaitu hari yang tiada berguna bagi orang yang zalim, permintaan maaf mereka, dan bagi mereka laknat, dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk. Kuliah terdahulu kita telah lihat, bincangkan bagaimana perspektif orang beriman terhadap bantuan Allah ini. Jangan kita melihat bantuan itu datang dalam bentuk kemenangan semata-mata. Kalaulah itu yang menjadi ukuran kita, maka tentulah ramai di kalangan para nabi yang diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala telah gagal dalam dakwah. Kerana kebanyakan mereka, sebahagian besar mereka itu telah pun ditentang habis-habisan oleh penyokong-penyokong, oleh umat mereka sendiri, kaum mereka sendiri. Ada yang dibakar, ada yang telah pun dipukul, ada yang dibunuh, ada yang digergaji, ada yang dihalau keluar. Berbagai-bagai ujian telah mereka lalui, tapi kemenangan bukanlah asas kepada kebenaran. Kemenangan satu pihak tidak boleh dijadikan dalil bahawa mereka berada di pihak yang benar. Perkataan asyhad yang digunakan Allah SWT, jamak daripada syahid. Syahid ini maksudnya saksi. Jadi maksudkan saksi ini adalah para nabi, para malaikat, para pencatat amal, seperti yang dikatakan Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsirannya kepada ayat tersebut. Jadi saksi yang dimaksudkan juga adalah orang beriman. Semuanya akan tampil pada hari kemudian sebagai saksi yang mendukung atau menyokong siapa yang berada di pihak yang benar dan mana pula yang berada di pihak yang salah. Kemudian ayat 53 hingga 54, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walaqad atayna Musa al-huda wa urathna bani Israil kitab huda wa dhikra liulil albab. Semuanya kami telah menganugerahkan Musa petunjuk dan kami wariskan kepada bani Israil kitab untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi ulul albab. Ayat ini merupakan salah satu contoh dari pertolongan dan kemenangan yang Allah anugerahkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul serta orang beriman. Jadi kat sini Allah bersumpah, walaqad, walaqad, laqad ni maknanya ditahqiq, bahawa kami bersumpah kami telah menangkan Musa atas Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dengan menenggelamkan mereka. Dan kami berikan kepada Nabi Musa dan pengikutnya itu petunjuk yang sempurna sehingga langkah-langkahnya selalu berada dalam bimbingan petunjuk kami. Huda wa zikra liulil albab. Kami anugerahkan kepada Nabi Musa ni Alkitab, iaitu Taurat. Kami wariskan kepada Bani Israel Alkitab, iaitu Taurat, untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi ulul albab, iaitulah orang-orang yang memiliki fikiran yang cerah, fikiran yang matang, bercahaya. Ayat ini menamakan anugerah Allah kepada Nabi Musa dengan Al-Huda. Al-Huda ni telah kita bincangkan dahulu, maksudnya petunjuk. Huruf Al, kalau kita belajar dalam bahasa Arab, mengandungi makna kesempurnaan. Sedari belajar dalam bahasa Arab, sedari. Antara kitab bahasa Arab yang menarik untuk kita pelajari adalah Matan Al-Ajurmiyah dan juga Matan Al-Bina, yang telah pun ditahqiqkan semula oleh Ustaz Wan Muhammad Nasir. Satu kitab ataupun dua kitab yang menarik kalau kita nak belajar bahasa Arab dan mendalami Al-Quran, dua kitab ni mesti belajar. Dapatkan khidmat nasihat dari orang yang berkemampuan dan bersarap. Kerana Matan Al-Jurmiyah dan Matan Al-Bina' ni sangat penting untuk kita pelajari musim-musiman ini. Mereka kawasian
bagi membolehkan kita menguasai bahasa Arab. Jadi al maknanya kesempurnaan. Jadi kepada Bani Israel, mereka telah pun diberikan Alkitab tanpa menyebut Al-Huda. Jadi kitabnya fungsi sebagai petunjuk dan peringatan. Jadi maknanya Nabi Musa telah dianugerahkan hasil dari kehadiran petunjuk itu, baginda memperolehinya secara sempurna. Walaqad atayna Musa al-huda wa awrasna Bani Israel kitab. Diberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, tapi dia menjadi hidayah untuk Nabi Musa dan juga orang ikut Nabi Musa. Tapi bagi Bani Israel, wa awrasna Bani Israel kitab. Dan pengikut Nabi Musa ini, iaitu Bani Israel, hanya dapat Alkitab. Kalau diamalkan, maka dapatlah ia menjadi hidayah, sumber hidayah Allah SWT. Tuan-tuan yang mulia sekalian, sekiranya Taurat diistilahkan oleh Allah SWT sebagai Al-Huda, Kitab Al-Huda, maka demikian juga Al-Quran, kita dapat lihat dalam firman Allah yang banyak. Allah menamakan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Contohnya, dalam surah Al-Furqan, Allah menjelaskan ayat pertama, Tabarakalladzi nazzal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Imam Syaukani berkata, Sayyidina Ali Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Qatadah, Sya'bi menjelaskan makna Furqan ini dengan makna iaitu satu pembeza. Yang kami dapat bezakan bagi siapa yang mengikuti Al-Quran itu, dapat bezakan antaranya perkara yang hak dan juga perkara yang batin. Ini adalah maksud Al-Furqan. Jadi, sekiranya Taurat ini sebagai kitab hidayah, Al-Quran bukan saja sebagai hidayah, malahan dia juga sebagai Al-Furqan. Ini kita belajar sikit nama-nama Al-Quran disebut oleh para ulama dalam ulum Al-Quran. Al-Quran juga dipanggil sebagai Al-Murhan. Murhan ini, bersama-sama ini mulai ke Allah Selian. Allah jelaskan surat Nisa, Ya ayyuhanna zuqad ja'akum burhanu min rabbikum, wahai manusia, semuanya datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Ayat ini ditujukan kepada semua orang beriman, kata para ulama tafsir, sama ada Muslim, Yahudi, Nasrani, orang musyrik dan sebagainya, bahawa Allah SWT telah menjadikan Al-Quran ini sebagai hujah ke atas mereka, hujah atas kebatilan mereka yang mereka anuti itu. Dan para ulama, saintis sebagainya telah melihat kebenaran Al-Quran itu terselah masa ke masa. Makin ke hadapan, makin banyak bukti menunjukkan bahawa Quran ini memang satu petunjuk yang bersifat burhan, memberikan hujah. Lagi Quran juga dipanggil nama Al-Haq. Ini nama-nama Quran yang kita belajar, sifat-sifat yang Allah berikan kepada Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-Haqqa, qainahu al-haqqul yaqin. Sungguhnya Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maksudnya Quran itu datang di sisi Allah adalah satu kebenaran, tiada kekuatan yang membuat kita berada dalam keraguan kalau kita ikut Quran ini. Sila-sila ini boleh kebasrian. Lagi kehebatan Quran, kalau kita nak bandingkan dengan kita Taurat ni, muslim-muslim ini mulut al-Quran, Allah turut menyatakannya dengan nama An-Naba'ul Azim. An-Naba'ul Azim kita dapat lihat dalam surah Sa'ad yang kita pelajari dahulu dan juga surah An-Naba. Memang Al-Quran ini merupakan berita yang besar sejak manusia diciptakan, sentiasa dalamnya membawa mesej-mesej yang jelas untuk diikuti oleh manusia. Qul huwa Naba'un Azim antum anhu mu'ridun. Katakanlah berita itulah berita yang besar yang kamu berpaling daripadanya. Lagi Quran dipanggil sebagai Al-Balagh. Hadza balagun nas wa liyunzaru bih. Quran merupakan satu penjelasan yang sempurna bagi manusia supaya mereka diberi peringatan tentangnya. Mengatalah Syekh Marhum Abdul Rahman Sa'di rahimahullah. Jadi bila Allah berikan keterangan yang nyata, dia memuji Al-Quran dengan firman-Nya, penjelasan yang menjelaskan, memberikan petunjuk yang sempurna kepada manusia untuk mencapai satu keluhuran, meraih tempat dan kedudukan yang paling tinggi sekiranya dia mengikut Al-Quran Al-Karim itu sendiri. Ini antara nama-nama Al-Quran, tuan-tuan, yang perlu kita ketahui. Allah juga jelas nama Al-Quran, sifat Al-Quran lain, surah Syura ayat ke-2, wa kadzalika auhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Alkitab dan tidak pun mengetahui apakah iman. Tapi kami jadikan Quran itu cahaya yang kami tunjukkan dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Semuanya engkau wahai Muhammad menunjuk kepada jalan lurus. Kata Al-Imam Abu Sa'ud dalam tafsirnya, beliau kata bahawa roh yang Allah maksudkan di sini, kedudukannya bagi hati manusia seperti roh bagi tubuh.
Jadi tanpa Quran hati akan mati, sebagaimana tanpa roh tubuh akan tidak berfungsi, tidak akan berfungsi. Ini yang Allah gunakan. So Allah gunakan ruhan. Ruhan maknanya nakirah, satu yang tidak ada alif lam di awalnya, bagi menunjukkan satu yang agung. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, lagi Quran juga dipanggil dengan nama Al-Maw'izah. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, wahai manusia, semuanya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Iaitu Quran ini berisi pelajaran bagi orang yang ingin membaca, ingin memahami maksudnya. Ini penjelasan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya, tafsir Fathul Qadir. Quran juga tuan-tuan dipanggil dengan nama Syifa. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fi sudur. Wahai manusia, semua telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Iaitu kalau kita lihat tafsiran para ulama, contohnya seperti disebut oleh Al-Imam Al-Alusi, Mahmud Al-Alusi yang tafsirnya Ruhul Ma'ani, ya, memang Quran ini menjadi penawar penyakit-penyakit hati yang justru lebih berat akibatnya di penyakit-penyakit yang melekat kat badan. Kerana penyakit hati banyak sekali bentuknya, antara yang ragu, antara yang nifak, hipokrisi, hipokrit, antara yang dengki, antara yang iri hati, dan penyakit-penyakit ini berkekalan sifatnya membawa ke akhirat. Kalau penyakit fizikal, dia sembuh dengan kematian, mati dia selesai. Sebab itu Allah SWT menggambarkan Quran ini kalau dibaca, dia akan merawat penyakitnya hati yang ternyata lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit luaran sebenarnya. Quran juga disifatkan ahsan al-hadis. Allahu nazzal ahsan al-hadis, surah Az-Zumar, iaitu kataan yang paling bijaksana. Ini adalah pujian Allah SWT kepada Al-Quran Al-Karim. Jadi tuan-tuan, tujuan sesuatu tuan-tuan kali ini adalah supaya kita dapat balancekan balik semula. Kadang-kadang kefahaman di kalangan orang educated, kalau baca Quran ni tak dapat banyak maklumat. Tapi kalau baca pandangan-pandangan orang-orang Kristian, lebih banyak maklumat. Tuan-tuan, apa yang ada pada pandangan-pandangan yang berasaskan kepada hipotesis-hipotesis yang belum tentu betul itu tuan-tuan? Bukankah tuan-tuan semua sedia maklum ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu datang bertemu dengan Nabi, di tangannya ada kitab Taurat. Nabi telah berkata kepada Nabi SAW, saya baca sekian-sekian dengan kitab Taurat. Nabi menjadi tidak senang dengan kata-kata Sayyidina Umar. Lantas Nabi telah bersabda, law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila tiba'i. Kalaulah Nabi Musa masih hidup waktu ini, tidak ada jalan baginya melainkan mengikuti aku. Akan dibuangnya kitab Taurat tersebut. Tentu ini mulai kalau sekalian, kalau Allah gambarkan kita Taurat sebagai huda, Quran lebih daripada itu tuan-tuan. Sebab Sina Usman radhiyallahu anhu pernah berkata, law kanu qalbu safian lama syabi'a min kalamillahi azza wa jal. Kalaulah hati itu bersih, maka dia tidak akan kenyang-kenyang dari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu peringatan untuk kita, sekiranya Taurat itu berfungsi sebagai huda wa zikra li ulil albab, Quran juga berperanan seperti itu. Kalau Taurat berperanan sebagai petunjuk, peringatan bagi ulul albab, maka Quran lebih daripada itu. Ambillah peluang untuk baca Quran tuan-tuan. Perkataan al-albab ni kata para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Baghawi, jamak dari perkataan lub, iaitu berarti inti ataupun isi sesuatu. Kalau kita umpamakan kacang, misalnya ia ada kulit yang menutup atau melindungi isi tersebut, maka isi kacang ini dipanggil sebagai lub. Jadi ulul albab adalah orang memiliki akal yang murni yang tidak diselubungi oleh kulit, iaitu idea yang kelam kabut, maknanya kekacauan dalam pemikiran. Ulul albab ni datang dari al-lub, jamak daripada labib, albab, maknanya orang yang memiliki akal yang murni, yang terdedah, yang mudah untuk menginterpretasikan sesuatu, menterjemahkan sesuatu, memahami dan juga mengamalkannya dalam kehidupan. Tuan-tuan yang mulia, sekalian, bagi orang yang melihat Al-Quran Al-Karim, itulah juga dia bertambah hari, bertambah iman, bertambah kematangan, bertambah kesempurnaan cara bertindak dan berfikir. Maka inilah dia kelebihan bagi mereka yang baca Al-Quran Al-Karim. Sekiranya dikaitkan dengan perkembangan waktu kita masa kini, maka ia satu peringatan untuk kita sentiasa memahami Quran, baca Al-Quran berdasarkan kepada tujuh sifat Quran yang telah kita diskaitkan sebentar tadi. Seperti ini soal para ulama tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka dan dalam kitab Ulumul Quran. Tuan-tuan, rahmati dan dikasih Allah sekalian, bacalah sebuah buku yang menarik tentang Quran ini, tajuknya Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati.
poem tajuk sekiranya Al-Quran terpahat di hati ini adalah satu tulisan mengambil kesempatan, peluang seorang yang telah menghafaz Al-Quran. Kenapalah kita ada kesempatan banyak untuk menghafal lagu-lagu, menghati skrip-skrip drama dan sebagainya, kadang-kadang dihafal, disebut, jadi bahan lawak jenaka pula. Tapi kalau Al-Quran ni surah-surah pendek pun tidak ingat. Nak jadi imam di rumah pun baca kepada anak isteri surah yang pendek-pendek, balik-balik tu saja yang dibaca. Tuan-tuan bacalah buku agar Al-Quran terpahat di hati ni, tulisan seorang Al-Hafiz. Mudah-mudahan Allah memanfaat kepada ilmu tersebut untuk kita amalkan sehingga kita bertemu dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.